Aktiviti pengedaran dadah yang berselindung di sebalik kedai ubat tradisional di Taman Desa Petaling Kuala Lumpur sejak awal tahun ini terbongkar apabila polis menahan dua lelaki termasuk seorang rakyat Singapura Sabtu lalu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas dadah jenis Aramin 5 dan pil ekstasi bernilai RM21.8 juta. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Kau Kok Chin berkata, dalam serbuan pertama, seorang lelaki dipercayai runner berusia 48 tahun ditahan di kedai dua tingkat berkenaan. Dalam serbuan itu, polis merampas Aramin 5 seberat 209.65 kg di sebuah bilik tingkat pertama dalam kedai itu. Kemudian dalam serbuan kedua pula, polis memberkas seorang lelaki warga Singapura berusia 64 tahun di hadapan sebuah restoran yang jaraknya kira-kira 30 meter dari lokasi serbuan pertama. Berdasarkan siasatan awal, polis mendapati modus operandi sindiket itu adalah menjadikan premis tersebut sebagai tempat penyimpanan dadah sebelum diedarkan untuk pasaran dalam negara. Setiap CBG pil dijual antara harga RM25 hingga RM50.